Bu Abgina 2021. Halo Bu Abgina. Ngajar di mana, Bu? Sudah ASN ya? P3K atau PNS? Enggak penting itu status. Yang penting ASN ya. Jadi pertanyaannya, semisal RHK kita mengambil 44 poin. Ternyata hanya terpenuhi 32 sesuai dengan poin minimal. Apakah ini masalah, Bu? Pertanyaan Bu Abdina ini pertanyaan bagus sekali nih, supaya menjadikan informasi juga buat yang lain. Jadi sebenarnya tidak masalah. Jadi kalau RHK nulisnya 44, tapi pada saat nanti sampai Juni gitu kan ya Mbak Bu Abdina, itu baru tercapai 32 gitu, tidak masalah, karena pemenuhan poin pengembangan kompetensi adalah 32, itu sesuai ekspektasi. Dan ingat, pengembangan kompetensi adalah faktor yang dipertimbangkan, bukan dinilai. Centang aja sudah 32. Yang terpenting sekali lagi, perubahan praktek kinerja di sekolah. Jadi nggak usah berlomba-lomba untuk berlomba-lomba untuk ngumpulin sertifikat. 32 saja sudah cukup, dan itu sudah memenuhi syarat.